Halo Super Klasik, kembali lagi di channel Mr. Arif Klasik. Kali ini saya akan mereview sebuah Suzuki Crystal tahun 92 ini yang baru selesai di restorasi. Seperti apa Suzuki Crystal ini, langsung saja kita cek. Let's go. Ya, ini dia guys, Suzuki Crystal tahun 92 yang baru selesai di restorasi. Kita lihat ada beberapa part yang sudah diganti baru, seperti sein kanan kiri ini sudah diganti yang ori. Bisa dilihat di sini ada Suzuki dengan part lampunya, lampu utama juga sudah diganti. Untuk cover bodinya sudah dicat ulang, warnanya silver. Depan juga masih bawaannya dicat ulang, dan rombongnya juga. Ya, ini bagian spionnya ganti yang ori juga. Kita beralih ke sini, untuk stop lamp bagian belakang juga sudah diganti orinya. Ya, ini mesinnya masih standar 110 cc. Suzuki Crystal ini dahulu terkenal sering digunakan untuk road race balapan 2 tak, karena mesinnya standar pun kenceng ini larinya. Bisa dilihat di sini semua baut-baut diganti fungsi L. Bagian knalpotnya masih orinya Suzuki, tapi juga sudah diganti tali baru. Kickstarter juga sudah diganti, karet pot tab diganti. Ini dia bagian shock belakangnya. Bagian partnya sudah di chrome ulang, seperti handle ya. Bagian ini persneling juga di chrome, standar juga. Stepnya juga untuk cover cup juga sudah diganti, ganti dengan yang ori. Ya, kita coba buka bagian cupnya, kita lihat. Ya, ini bagian tangkinya, ini bagian oli sampingnya, itu letak akinya. Ya, kita coba nyalakan motornya. Ya, sekian dulu review mengenai Suzuki Crystal tahun 92 yang selesai di restorasi ini. Terima kasih sudah tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like serta share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.